Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal pencuri ikan berbendera Filipina di kawasan perairan Sulawesi. KKP juga menertibkan 4 rumpon atau alat bantu penangkapan ikan ilegal. Dua kapal pencuri ikan berbendera Filipina, FB Golden Boy dan FB Girland, ditangkap kapal pengawas perikanan KKP di perairan Sulawesi Rabu pagi waktu setempat. Kapal ditangkap saat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Saat diamankan, petugas temukan 125 kg tuna sebagai barang bukti. Penangkapan dua kapal ini menyusul penangkapan kapal Filipina Senin lalu. Selain menangkap kapal pencuri ikan, jajaran KKP juga mengamankan rumpon atau alat bantu penangkapan ikan ilegal. Tidak diketahui pemilik rumpon ini, namun diduga alat bantu penangkapan ikan ini terkait dengan praktik pencurian ikan oleh kapal Filipina.